Alhamdulillah saya lagi observasi istirahat yang sekaligus mendapat perawatan yang sangat istimewa dari dokter-dokter saya. Ini dokter di ini Pak D saya, ini perawat-perawat yang cantik di belakang saya. Alhamdulillah dengan perawatan secara medis saya sudah jauh berkembang, dan tinggal pemulihan itu mereka menyarankan nyantai aja, kita nyantai dan perlu istirahat saya.